Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue OP di Wilam Soul. Di video kali ini, akhirnya guys ya, akhirnya kita bisa melihat trailer pertama dari GTA 6. Game yang sudah gue tunggu-tunggu guys ya. Gue itu adalah penikmat GTA dari gue kecil, dari GTA 1 sampai GTA 6 sekarang ini. Trailer yang akan gue reaction guys ya. Jadi gue akan reaction. Kata ini trailer pertama guys ya, mungkin ntar ada trailer kedua atau trailer berapa. Jadi sebelumnya si Rockstar ini awalnya dia sebelum nge-announce video ini dia kayak waiting, apa sih, waiting video gitu loh. Gua kira tuh video itu disiapkan untuk ntar malam gitu, jam tanggal 5 malam, soalnya tulisannya 23 hours. Jadi pas kemarin itu hari Senin itu gua itu lihat kan jam 7 malam tuh Rockstar di YouTube ya, Rockstar Games tuh dia kayak nge-announce satu, jadi apa namanya, dia akan meng-announce satu video dari trailer tersebut. Sebelumnya belum tahu tuh GTA 6, tapi cuman bilang gua akan ngasih tahu trailer pertama gitu. Dan ternyata pas besoknya pagi ini gua lihat handphone banyak banget gambar-gambar dari GTA 6. Nah ternyata pas gua cek di apa, YouTube-nya Rockstar Games ini, ternyata videonya udah ada yang trailer pertama. Jadi kita akan menonton, kita akan reaction guys ya. Padahal gue tunggu banget sebenarnya ini. Lu tau kan dari GTA 5 ke GTA 6 tuh lama banget guys, dari zaman gue SMA kali ya. Jadi mungkin agak ada 10 tahun kalau gak salah. Gue tuh main GTA 5 udah gue tamatin, gue main GTA Online juga, dan akhirnya ditunggu-tunggu lama banget nih akhirnya GTA 6 keluar. Dulu sempet juga ada rumor Bully 2, tapi nggak tahu nih kemana. Nah, akhirnya guys, GTA 5. Karena PS5 gue udah siap guys ya. Udah siap banget nih. Gue udah mempersiapkan PS gue ini hanya untuk GTA. Sebenarnya gue kira GTA tahun depan, ternyata gue liat tahun 2025. Tapi yaudah, kita langsung aja nonton videonya guys ya. Let's go. Ini guys, jadi kalau kalian bisa lihat sebenarnya di IGN juga ada, tapi gue lebih pengen di Rockstar Game aja. Jadi let's go aja langsung. Bentar dulu, kita gedein dulu guys. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Tapi cewek cowok jagoannya. Anjing, akhirnya guys. Ini di Miami ya kayaknya. Di Vice City. Boom. Ini gue di mana istri gue nih kalau main di sini. Oh, ada sosmed nih, cok. Oh, ada buaya anjing. Kayak Far Cry aja. Jadi kita GTA Online sih bagus banget sih. Tapi jagoannya katanya dua ya, cewek cowok ini. Being a team. Cowok cowok. Trust. Apa milih ya? Tapi sebenarnya gue kurang suka sih GTA 6. Grand Theft Auto Coming to 2020. Oke, jadi gue ulang lagi. Kita lihat breakdown. Ini sepertinya di Vice City ya. Jadi katanya emang dari rumornya sebenarnya di Vice City kan, Miami. Katanya mapnya lebih besar daripada GTA 5. Rusia namanya. Bad luck, I guess. Ini gue nggak tahu ya. Dia main dua karakter kayak GTA 5 kayak tiga karakter, atau mungkin milih cewek atau cowok. Jadi dengan kisah yang berbeda. Pengennya gitu sih, bisa berbeda jadi lu milih karakter. Tapi gue kurang suka sebenarnya, gue tuh lebih suka kayak San Andreas. Jadi satu aja gitu, gak usah banyak-banyak sebenarnya. Tapi ya udahlah. Wih, ini pantai guys. Anjir, orangnya banyak banget. Gue demennya
Gue nunggu banget GTA tuh yang orangnya rame coy. Ini kayaknya nanti akan penuh guys dengan penduduk-penduduk lebih banyak. Karena kan kalau misalkan GTA-GTA dulu ya orangnya masih agak-agak kurang banyak gitu. Jadi ini harusnya lebih bagus. Dan detailnya gila banget sih anjir ini. Ini gila banget cok. Oke. Bisa kan gue 4K? Tuh gita lagi banget. Rame banget kan. Ini GTA Online sih keren banget sih. Gua gak sabar main GTA Online di PS5 gua guys. Ya guys ya. Waduh, bisa nyiram tanaman cok. Tapi gak tahu ya. Tapi yang kerennya di sini ada sosmed ya guys. Mungkin ada sosmed kayak seru banget kayak gini. Tuh, naik ada sosmed tuh cok. Ada live sosmed gitu. Kan keren. Eggboard watch don't play around in helmet. Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Tuh, ini jadi perantau. Keren banget sih. Trust? Trust. Rihanna, Genta. Tapi gue gak tau ya, ini akan muncul di tanggal berapa, di bulan apa. Tapi ya 2025, semoga jangan diundur-undur lagi guys. 2025 itu udah lama menurut gue. Gue kira itu 2024 akhir gitu. Ya 2025 ya udah apa-apa. Tapi ini masih trailer pertama ya. Jadi mungkin nanti pasti ada trailer-trailer selanjutnya sebelum perilisan. Ya jadi gitu guys, menurut gue keren-keren aja sih. Tapi belum meledak banget nih. Jadi fitur apa aja yang akan muncul di GTA 6 itu guys. Jadi gitu deh. Jadi gue masih belum bisa banyak ngomong karena trailernya cuma 1 menit anjing. Cepet banget. Jadi cuman ya spill-spill dikit ya. Mungkin nanti di Game Awards mungkin akan dimunculkan lagi di banyaknya atau detailnya terlebih banyak lagi ya. Jadi tapi menurut gue ya masih belum meledak aja sih. Cuman ya bagusnya ada GTA 6 aja. Oke. Tapi gue kecewa karena jagoannya 2. Karena dulu menurut gue kayak zamannya si CJ itu udah bagus banget dulu ya. San Andreas lu sendiri. Terus detail-detailnya kayak lu bisa gendut, lu bisa kurus, lu bisa ganti baju ke hati lu. GTA 5 juga bisa sih. Tapi terus juga lu bisa punya pacar, lu bisa ngedate. Itu menurut gua yang detail-detail kayak gitu yang hilang sih menurut gua. Kayak menurut gua sampai detik ini GTA San Andreas masih yang terbaik dari para GTA sebelumnya. Sesudah dan sebelumnya. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Dari reaction gue tentang trailer GTA 6 ya guys ya, yang baru rilis tadi. Oke. Thank you guys for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.